menyukseskan pelaksanaan konsultasi nasional GMKI tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2022 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Undang dan hadirin yang berbahagia. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala pertolongannya sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat pada acara pembukaan konsultasi nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik pelaksanaan konsultasi nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau KONAS GMKI tahun 2022 yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pilihan pengurus pusat GMKI untuk melaksanakan KONAS GMKI tahun 2022 di Provinsi Papua yang dipusatkan di Kota Jayapura adalah keputusan yang tepat dan strategis. Daerah dan masyarakat Papua saat ini berada dalam titik sentral pusaran politik pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka mengeliminir berbagai isu politik, pemerintahan, pembangunan, keamanan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan di Papua. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diikuti dengan ditetapkannya peraturan pemerintah PP nomor 106 dan 107, maka pada saat ini telah juga ditetapkan Undang-Undang tentang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua sebagai daerah pemekaran Provinsi Papua yang meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Penetapan regulasi-regulasi baru ini tentunya membutuhkan penanganan yang sistematis, strategis, dan tepat agar tidak justru melahirkan permasalahan baru bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tanah Papua. Sehubungan dengan itu, pemerintah Provinsi Papua sangat berkepentingan dan berharap bahwa KONAS GMKI tahun 2022 dapat mengkontribusikan pemikiran strategis yang dapat disumbangkan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan seluruh proses mewujudkan pelaksanaan regulasi-regulasi baru dan pengendalian dinamika sosial politik Papua. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya mengucapkan selamat dan sukses melaksanakan KONAS GMKI tahun 2022 di Jayapura, Papua. Mari sukseskan pelaksanaan konsultasi nasional GMKI tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2022. Kota Jayapura, Provinsi Papua. Omnes unum sint.